Jadi memang untuk masalah-masalah juta itu memang harus kita perhatikan berkawan. Jadi terima kasih yang sudah komen-komen yang baik-baik untuk di video-video kemarin. Ya, ini saya akan selalu mengulas tentang permasalahan-permasalahan dan perawatan cicak hijau. Adapun cicak hijau-cicak yang ya sering masalah di harian maupun di lomba para kawan. Assalamualaikum para kawan jam trok dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Dian Purwa, masih di channel Dian Purwa Hobi. Coba saya akan menyimak tentang kali ini. Ini saya lagi mengulas tentang cicak hijau yang sering didis para kawan. Entah itu didis ekor waktu di gantangan, entah itu dia di pertengahan didis. Ternyata setelah saya pahami, burung dengan karakter sering didis hariannya diablak saja para kawan. Seperti ini contohnya. Jadi biar dia sangat puas untuk melakukan didisnya tiap harinya seperti itu para kawan, sekali lagi jangan dikerodong seperti itu para kawan. Maka dari itu bisa coba kalian lakukan dengan cara mencari di settingan hariannya itu yang tidak usah kenceng-kenceng para kawan. Ibaratnya itu burung dibuat seadem mungkin waktu di hariannya, dia senyamannya tempatnya itu di mana. Kalau dia sudah nyaman dengan bisa didis seperti ini, berarti dia di ibaratnya diadaptasi di tempat gantangannya di sekitar rumah kalian itu dia sangat nyaman para kawan. Untuk itu dia dengan hariannya itu sudah puas sekali, dia sudah didis. Dia sudah mengeluarkan ketombe-ketombe ataupun kutu-kutu yang memang seperti ganggu di ekor seperti ini. Jadi dia sangat menikmati dan sudah membuang pada waktu hariannya para kawan. Kalau dia hariannya sudah nyaman seperti ini, dia sering didis seperti ini, malah bagus, nggak apa-apa kawan. Itu bisa mengatasi anti didis ekor di gantangan, apalagi nyisir-nyisir seperti itu. Maka dari itu tempatkanlah tempat yang nyaman di rumah kalian semua para kawan. Kalau dia merasa tidak nyaman kan biasanya ada yang dia gacor, ada yang dia ibaratnya diem terus. Coba kalian, saya ini survei dengan saya dari kejauhan dengan saya kamera zoom. Ternyata dia mempunyai tempat-tempat, misalnya kita menempatkan di rumah itu yang merasa dia itu nyaman, itu sangat penting para kawan. Ternyata seperti itu setelah saya melakukan penelitian itu para kawan. Makanya
Ini sangat penting sekali, Wawan, untuk mengatasi didis-didis yang memang sangat susah ataupun diatasi seperti itu, para kawan. Kalau dia sudah meregangkan sayap seperti ini, kan dia sudah selesai seperti itu, para kawan. Sudah nyaman, nanti kalau dia memang istirahat sebentar seperti itu, dia sudah kalem, dia sudah melakukan ibaratnya kotorannya yang ada di tubuh dulu, bulu-bulunya sudah terlepas, nah dia mulai lagi seperti ini, para kawan. Soalnya tempat yang nyaman itu pengaruh dari suhu tempat di rumah kalian itu yang panas, mungkin di depan, belakang, tengah. Kalau dia ditempatkan di nyaman, mungkin agak adem tempatnya, dia mesti lakukan didis seperti ini, para kawan. Nah, ini kuncinya waktu dia sudah menikmati didisnya, nyamannya di rumah, di hariannya. Nanti kalau di gantangan, jarang dia lakukan ini, para kawan. Yang saya kali ini bahas kan memang jeli dalam memahami karakter didisnya waktu di harian itu, para kawan. Bukan karena didis itu, bukan karena IF maupun Kroto maupun Hongkong, itu bukan karena IF sebenarnya, para kawan. Sebenarnya dia dinyaman di kondisi tubuh aja, para kawan. Kalau di kondisi tubuhnya dia memang burung karakter panas, dia ditempatkan tempat panas, ya dia sudah seperti ini. Mesti didis nyaman. Burung sehat itu memang harus didis di hariannya, menurut saya, para kawan. Kalau dia di hariannya tempatnya nyaman, adem, kayak angin sepoi-sepoi semilir, pasti dia akan didis seperti ini, para kawan. Kalau di hariannya tempatnya sudah tidak nyaman, pasti gelabagan ngalor ngidul, dia ibaratnya itu tidak tenang lah, tidak ayem istilahnya seperti itu, para kawan. Dia selalu melakukan didis ekor seperti ini di hariannya. Dia selalu membersihkan ketumbi-ketumbi yang memang menurut dia ganggu, kasar seperti itu, para kawan. Untuk itu, coba kalian cermati, cari tempat yang disesuaikan lokasi rumah kalian semua, bahwa ijo kalian nyamannya di mana. Nah, itu titik kepuasan cucak ijo kalian, para kawan. Makanya dengan cucak ijo yang didis seperti itu, sebenarnya masalahnya sepele. Kalau dia didis di hariannya seperti ini terus, pasti untuk digantangannya jarang, para kawan. Dengan kalau sudah seperti ini, biasanya saya sore dimandikan. Karena burung yang karakter didis seperti ini, dia suhu tubuhnya kan panas terus, para kawan. Jadi untuk memandikannya itu waktu sore. Kalau dia malam, ya malah tambah bagus. Yang penting dia jangan dimandiin pagi. Kalau dimandiin pagi nanti kan untuk sehariannya kan dia tetap gerah lagi seperti itu, para kawan. Apalagi kalau di lomba seperti itu, usahakan mandinya sore, para kawan. Untuk yang burung memang cucak ijo yang karakter sering didis seperti ini. Semoga bisa disimak video-video saya yang video kali ini membahas tentang didis. Semoga bermanfaat buat para jamtrok di Nusantara. Selalu bersama channel saya, Dian Purwa Hobi, bersama saya sendiri, Dian Purwa. Sehat selalu, kawan jamtrok Nusantara. Terima kasih semua sudah menonton, sudah komen yang baik-baik. Jangan lupa sekali lagi subscribe untuk kita silaturahmi sharing di kolom-kolom komentar, para kawan.